Guna memastikan keamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, Polres Kepua Meranti lakukan pemetaan titik rawan. Tak hanya itu, sebanyak 200 personil akan diturunkan melakukan pengamanan. Jelang pelaksanaan Pilkades serentak di Kepulauan Meranti, Polres Meranti terus berupaya memastikan pelaksanaannya berjalan aman dan damai. Tak hanya menggelar deklarasi damai beberapa waktu lalu, pemetaan terhadap daerah rawan pun dilakukan guna memastikan pelaksanaan Pilkades serentak tidak mengalami kendala. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yulapawesian mengatakan, untuk pengamanan pelaksanaan Pilkades setidaknya ada sekitar 200 personil dikerahkan dibantu personil dari TNI. Baik, dari segi pengamanan ya untuk TPS, kami dari TNI Polri sudah mempersiapkan hal itu. Sudah beberapa kali kami rapat dan sudah memetakan daerah rawan, daerah aman. Ya, sama dengan halnya dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Untuk personil yang kita libatkan kurang lebih 200 personil bersama TNI dan Polri. Di Kepulauan Meranti, pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan di 29 desa dengan jumlah calon kepala desa mencapai 106 orang. Sementara pelaksanaan pemilihan direncanakan pada tanggal 13 November mendatang. Dari Meranti, M. Isnaini, Ciria TV, melaporkan.